warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk mengawali kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, silakan untuk ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu akan mengaksen terlebih dahulu siapa saja yang tidak masuk pada pelajaran hari ini. Sinta? Hadir. Maria? Hadir. Oke, nampaknya semuanya hadir pada kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baik, sebelum Ibu memulai pelajaran, Ibu memohon kepada anak-anak untuk tetap diam, jangan tidak ada yang mengobrol, terus memperhatikan Ibu sampai Ibu selesai menjelaskan pelajaran. Oke? Baiklah, sebelum memasuki pertemuan kedua pada pelajaran hari ini, Ibu mau bertanya kepada anak-anak sekalian terkait dengan materi kita yang telah kita pelajari di pertemuan 1 kemarin. Ada yang masih ingat apa itu zat aditif? Ya, silakan kepada Indah. Oke, benar sekali. Zat aditif yang telah kita pelajari di pertemuan pertama kemarin, hari ini pada pertemuan kedua kita akan membahas tentang jenis-jenis zat aditif baik alami ataupun buatan dalam makanan dan minuman. Di mana tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu menjelaskan jenis-jenis zat aditif baik alami maupun buatan dalam makanan dan minuman, kemudian menjelaskan jenis-jenis zat aditif, dan terakhir menjelaskan memberikan pengaruh bagi zat aditif dan zat aditif dalam kesehatan. Jadi di sini Ibu akan membagikan pembagian kelompok pada anak-anak untuk berdiskusi terkait dengan materi kita yaitu tentang zat aditif dan zat aditif. Di mana Ibu di sini akan membagikan kelompok menjadi dua kelompok saja. Kalian nanti akan silakan berdiskusi, kemudian di akhir Ibu akan meminta hasil diskusi kalian dan kalian memaparkan hasil diskusi kalian yang sudah kalian kerjasama dari kelompok. Baiklah, di sini Ibu akan melanjutkan pelajaran kita kemarin. Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan apa itu zat aditif. Zat aditif adalah zat-zat yang ditambahkan pada makanan selama proses produksi, pengemasan, atau penyimpanan untuk masuk tertentu. Fungsi zat aditif sendiri yaitu untuk menjaga mutu dan kestabilan makanan tetap terjaga dan untuk mempertahankan nilai gizi. Zat aditif ada dua macam. Yang pertama ada zat aditif alami, contohnya pada tumbuh-tumbuhan, dan zat aditif buatan, contohnya pada pewarna buatan, pemanis, dan lain-lain. Kita lanjut materi selanjutnya, ini merupakan contoh dari bahan pewarna alami yaitu coklat, di mana coklat biasanya ditambahkan oleh produk makanan untuk pewarna. Kemudian ini ada kunyit, biasanya digunakan pada pembuatan nasi kuning. Ini merupakan bahan pewarna buatan, di mana bahan pewarna buatan itu merupakan pewarna yang diperoleh dari proses kimia buatan yang mengandalkan bahan kimia. Ini adalah contoh dari alurarit atau pewarna buatan berwarna merah, dan ini adalah tetrazin, contoh pewarna buatan berwarna kuning. Lanjut ke pemanis alami, yaitu rasa manis yang diperoleh dari bahan-bahan nabati maupun hewani. Contohnya ini ada gula pasir, kemudian madu, dan juga ada gula merah. Kemudian lanjut lagi ke pemanis buatan, yang merupakan hasil sintesis laboratorium yang merupakan bahan tambahan makanan yang menyebabkan rasa manis pada makanan. Ini ada contoh gambarnya, ada aspartam, contoh pemanis buatan. Yang satunya adalah acesulfame. Kemudian kita lanjut ke pengawet. Pengawetan bahan makanan secara fisik dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu pemanasan dan pendinginan. Sedangkan pengawetan secara biologis dapat dilakukan dengan fermentasi atau peragian. Contohnya
pada fermentasi, yaitu yakul atau peragian, contohnya itu pada HP. Sedangkan pengawetan secara kimia dapat dilakukan dengan penambahan bahan pengawet yang diizinkan. Ini merupakan gambaran dari pengawetan. Oke, lanjut, ini merupakan penyedap makanan yang biasanya kita masukkan jikalau kita masak di rumah. Ini adalah penyedap rasa, contohnya Masako dan Royco. Kemudian ini adalah pemberi aroma yang bisa harum semerbak bau makanan, yaitu adalah contoh gambarnya minyak atsiri. Adiktif, zat adiktif adalah obat serta bahan-bahan aktif yang apabila dikonsumsi oleh organisme hidup dapat menyebabkan kerja biologi serta menimbulkan ketergantungan atau adiksi yang sulit dihentikan dan berefek ingin menggunakannya secara terus-menerus, yang jika dihentikan dapat memberi efek lelah luar biasa atau rasa sakit yang luar biasa. Ini merupakan jenis zat adiktif bukan narkotika dan psikotropika. Ada kopi, di sini gambarnya ada kafein, yaitu kopi dan teh. Kemudian ada nikotin, yaitu ada rokok. Kemudian ada zat adiktif narkotika, di mana narkotika merupakan zat adiktif yang sangat berbahaya dan penggunaannya dilarang di seluruh dunia. Penggunaan narkotika tidak akan memberi efek positif pada tubuh, tetapi malahkan memberikan efek negatif. Ini contohnya ada gambar ganja, kemudian ini ada contoh gambar sabu, ini ekstasi, kemudian ini ada roklona, ini ada gambar praolan, kemudian tembakau orilla, kemudian ada musrok. Kita lanjut ke materi selanjutnya, ada zat adiktif psikotropika, di mana psikotropika sendiri merupakan zat atau obat, baik itu yang alamiah ataupun sintetik, tapi bukan narkotika, yang berguna sebagai psikoaktif yang mempunyai pengaruh selektif dalam susunan syaraf pusat yang dapat menimbulkan perubahan khas aktivitas mental serta perilaku. Ini adalah contoh dari sedatif hipnotik, kemudian ini contoh amfetamin atau stimulan, kemudian ini ada contoh dari ganja. Apa dampak negatif penyalahgunaan zat adiktif dan psikotropika? Yang pertama ini ada dampak negatifnya, yaitu menyebabkan kanker, menyebabkan kesulitan untuk bernafas, menurunkan daya ingat, kebingungan dan berkeringat, kemudian yang terakhir tekanan darah meningkat. Kemudian apa dampak positif dari penyalahgunaan zat adiktif dan psikotropika? Ini ada dampak positif yang pertama, zat stimulan merangsang suatu fungsi tubuh sehingga akan meningkatkan gairah dan juga kesadaran seseorang. Kemudian ada zat depresan untuk mengurangi suatu aktivitas fungsional dalam anggota tubuh sehingga penggunaannya akan merasakan ketenangan. Kemudian ada zat narkotika di mana membantu menghilangkan rasa nyeri yang timbul pada saat proses pembedahan berlangsung. Dan terakhir ada alkohol sebagai zat disinfektan. Oke, waktu berdiskusi telah habis. Silakan untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya. Terima kasih kepada kelompok 1. Silakan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Terima kasih untuk kelompok 2. Baiklah, di sini Ibu akan memeriksa hasil diskusi yang kalian kerjakan secara berkelompok. Baiklah, setelah Ibu memeriksa hasil dari diskusi kalian tadi, semua kelompok sudah bagus. Sini Ibu akan memberikan kalian reward atau hadiah sebagai karena kalian sudah mengerjakan hasil berdiskusi kalian pada pagi hari ini dengan baik. Ibu akan memberikan setiap kelompok, yaitu minuman. Pada kelompok 1 dan kelompok 2, silakan mengambil minumannya.
Baiklah, itulah penjelasan materi kita pada pagi hari ini tentang zat aditif dan zat adiktif. Ibu harap kalian mempelajari kembali pelajaran yang telah kita pelajari pada pagi hari ini di rumah. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.